Ya, sudah kita kembali lagi bersiaran di Rampai Pagi dan sebentar tadi kami telah membawakan kepada Biz kita satu persembahan yang dibawakan daripada Studio 4, Hujan Barai-Barai. Tadi kalau Auda dapat menyaksikan kemeriahan, keriuhan di studio, saya dan Umu sempatlah menari, Auda. Betul, Umu? Betul, tepat sekali. Dan di sini, Auda, kami bersama dengan pengerusi Kelab Orkestra dan juga timbalan pengerusi Kelab Tarian bagi penuntut University Brunei Darussalam. Dan bersama kita Umu, Auda penonton, di sebelah saya perkenalkan kepada Auda. Kita bersama dengan Muhammad Fadli Faidullah binti Asmali, merupakan chairperson ataupun pengerusi. Nanti akan tanya-tanyakan lebih lanjut lagi, tapi kenalkan dulu sebelahnya Umu. Boleh perkenalkan nama dulu kepada penonton. Assalamualaikum, selamat pagi. Nama saya Siti Nazira Bazila. Saya pelajar tahun pertama di University Brunei Darussalam, mengambil jurusan entrepreneurship. Saya merupakan timbalan pengerusi bagi Kelab Tarian Tradisional Brunei di University Brunei Darussalam. So, Siti Nazura. Siti Nazura. Panggil apa ni? Nazura saja. Nazura saja. Lepas tak, kalau Siti Nazura sudah memperkenalkan diri, mana juga ada lah. Kalau orang sebelah ni belum perkenalkan diri, mungkin boleh perkenalkan diri ni kepada penonton. Silakan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Fadli Fazilillah bin Asmali. Saya merupakan pelajar dalam Fakulti Sains yang dan sekarang sedang mengambil biologi dan dalam tahun ketiga di UBD. Jadi pelajar-pelajar kita ni daripada Universiti Brunei Darussalam. Baiklah, kita mulakan saja ni. Umum, kita mulakan soalan untuk menemu ramah dua narasumber anak muda kita ni yang kita jemput ke studio. Mungkin soalan pertama, rasanya gemar memulakan sesi wawancara hari ini untuk mengetahui barangkali cerita kedua-duanya. Mungkin soalan yang sering ditanyakan barangkali, kenapa memilih bidang seni ni? Apa contohnya saja dalam bidang tarian dan juga muzik tradisional? Siapa akan jawab dulu? Silakan. Okay, secara khususnya saya memang meminati tarian tradisional ni lah. Ia disebabkan ia punya keunikan, keunikan tariannya tu lah, dengan ia punya keunikan tarian itu. Ya, kerana semasa seorang itu melakukan gerak dengan lenggoknya tu kan, ia tetap nampak ayu dan sopan. Jadinya ia kira macam ia mencerminkan gadis Melayu yang ayu lah, macam itu. Okay, persis dengan rupanya yang manis ni, Auda. Baiklah, mungkin juga boleh dijawab oleh Fadli tadi. Bagi saya, saya terlibat dalam muzik di sini kerana saya percaya yang ini sebagai satu cara supaya saya dapat mendekati budaya, akar budaya saya sendirilah, iaitu Melayu Brunei. Dan dengan saya terlibat dalam ini, saya dapat melestarikan lagi budaya Brunei lah. Betul sekali, dan Auda dan juga Umu, seperti yang diberitakan tadi, penting untuk kita ni sebagai para belia, kita ni Umu, kita ni lah para belia, untuk sama-sama berusaha untuk melestarikan sebenarnya budaya kita ni. Kalau bukan kita ni, siapa lagi sebenarnya? Yeah. Mungkin kalau boleh diajukan juga kepada kedua-dua yang kita jemput hari ini. Kalau kita ni lihat persembahan hari ini pun indah 100% menggunakan alat tradisional. Betul lah. Kalau kita lihat persembahan yang kebanyakan yang ada masa ni, banyak menggabung kan unsur-unsur moden dan juga unsur-unsur tradisional. Jadi bagaimana pihak Biz kita untuk mengimbangkan barangkali dalam persembahan Biz kita, ada juga unsur moden, ada juga mengekalkan unsur-unsur tradisional. Mungkin boleh mulakan daripada Fadli. Dalam KUGV, dari nama klubnya sendiri, iaitu Kelab Orkestra Gulintangan Varsity, ia menunjukkan yang kelab gulintangan ini dah semestinya terhad kepada tradisional lah. So kami introduce modern and traditional fusion kind of music. Ia bukannya music yang baru, tapi macam lama sudah kena bawa. Tapi kami salah satu generasi yang muda yang membawa this kind of music, and cumana kami gabungkan elemen tradisi dan modern itulah. Jadi bagi Nazura sendiri bagaimana? Kalau kami, bagi yang kelab tarian, yang penting ia ada blending of tarian asli dan modern. Ia macam ia punya gerak boleh gerak contemporary modern ataupun muziknya boleh dipakai
music traditional ataupun sebaliknya, yeah, macam itulah. Kalau boleh tanyakan juga kepada Fadli, mungkin boleh diceritakan alat-alat muzik yang ada ni apa saja ni Fadli? Okey, so hari ini kami punya persembahan, kami bawa ada dua alat tradisi Brunei lah. Ada guling tangan dan juga rebana. Rebana ni Melayu lah, macam indah semestinya di Brunei, tapi Malaysia pun ada rebana. And then yang lain yang kita boleh lihat ada semua modern. Ini apa yang kita tanya tadi, yang cumana kami gabungkan elemen tradisi dengan modern, which is by sama-sama main dalam satu lagu. Okay, jadi saya percaya dalam membina kelab ini, adakah cabaran-cabaran yang dihadapi untuk menjayakan lagi kelab ini dan memperkenalkan lagi budaya tradisi Brunei ini kepada penonton-penonton yang lain? Salah satu cabaran yang paling kami selalu menghadapilah ialah dengan menghayati dan menghaluskan gerak atulah. Ia mesti sentiasa nampak sopan, sentiasa nampak ayu, ia mesti halus. Kerana untuk menguasai teknik halusan itu, ia memakan masa yang sangat lama dan memerlukan latihan yang berterusan. Sebab itu ia susahlah. Kami sendiri pun mengambil masa dalam 3 minggu untuk menghalusi dan menghafal step-step gerakannya. Adakah semua orang boleh menjadi penari? Kalau saya dan Umu, saya berminat sebenarnya, tapi dia pernah menari. Adakah boleh saya menjadi penari atau macam mana ni? Memang boleh. Memang boleh. Tapi yang memerlukan effort. Effort and minat. Ia mesti ada minat untuk untuk menguasai satu bidang itu, ia mesti ada minat, mesti ada put effort dalam melakukan satu sesuatu itulah. Yeah. InsyaAllah. Mungkin selepas ini Dini dan Umu bolehlah kami menyertai kumpulan ni Auda. Pasal minat sudah ada, effort pun insyaAllah akan diberikan sepenuhnya ni Umu. Kalau untuk Fadli sendiri, apa yang rasanya yang paling mencabar untuk menguasai mungkin teknik-teknik tertentu dalam membawakan lagu-lagu tertentu ni? Menambah apa yang Nazurah cakap, mungkin mempelajari nota teknik dalam muzik ini payah, tapi apa yang lagi payah ialah sama macam Nazura, iaitu menghayati apa yang kami main. So semua orang boleh main, tapi kalau nada penghayatan macam nada rasa, macam performance satu macam kosong rasanya satu. So macam that's why kalau dalam pertandingan apa saja muzik, penghayatan itu macam penting lah. Penting. Itu yang bagi saya macam payah untuk kami. Itulah macam biasakan. Sebagai seorang pelajar di institusi pengajian tinggi, bagaimana bis kita berdua membahagikan masa ni? Amat penting sebenarnya, ECA itu penting dan juga pelajaran pun amat penting sekali. Jadi kalau untuk dikongsikan, rasanya ramai penonton tadi hari ini, pelajar-pelajar berminat barangkali tapi mungkin memikirkan macam mana aku akan belajar dan sebagainya. Mungkin boleh dikongsikan tips barangkali ya. Siapa mau mulakan ni? Okay. Salah satu cara ialah untuk menyeimbangkan masa, iaitu macam sekiranya dalam masa-masa lapang atau mesti mungkin boleh menyimak nota kah, catch up with lectures kah, lepas itu latihan ECA pun boleh dilakukan setelah semua kerja sudah siap. Lagi satu cara ialah untuk menjaga kesihatan lah, cukup tidur, cukup makan, supaya sentiasa ada energi dan fokus itulah untuk melaksanakan tugas-tugas dan melakukan latihan itu. Kalau Fadli bagaimana? Bagi saya, cara untuk mengimbangkan masa untuk belajar sama dengan muzik macam ini ialah dengan macam tahu yang sama-sama ada tanggungjawab di UBD itu. Ya, macam kami masuk UBD pasal kan ambil degree, and then itu macam mesti priority kami satulah. And then yang kelab ini datang seterusnya. Tapi at the same time kalau ada responsibility di sana, macam kita mesti simpan banyak lagi usaha dalam sana. Jadi itulah dia Auda, perkenalan daripada kedua-dua pengerusi ini, itu dari kelab orkestra sendiri dan juga kelab tarian, di mana mereka ini adalah penuntut daripada Universiti Brunei Darussalam. Dan terima kasih juga kami ucapkan kerana memberikan peluang untuk kita ini berinteraksi seketika. Dan selepas ini Auda akan ada lagi satu persembahan yang bakal mereka sembahkan kepada kami nanti. Dan itu dia wawancara teman-teman
dibawa kepada bis kita dengan dua pelajar daripada Universiti Brunei Darussalam yang cukup aktif Auda melibatkan diri mereka dalam usaha untuk melestarikan budaya kita ni, budaya negara Brunei Darussalam. Kita cukup berbangga sebenarnya umum ya. Ya, memang seperti apa yang kami janjikan tadi sebelum kita ni menutup tirai rampai pagi, kami hadiahkan kepada Auda satu persembahan yang lagu yang bakal mereka dendangkan pada pagi ini lagu untuk kali terakhirnya. Aha. Memang sangat digemari oleh memang orang ramai. Sangat digemari. Rasanya Auda belum puas lagi berjoget dan bernyanyi bersama. Kami akan hidangkan lagi pada bis kita. Jadi teruskan saja sebentar lagi kami akan menutup. Tapi kami akan menutup rampai pagi dengan satu persembahan yang memang cukup menarik. Dengan sebuah lagu yang akan dibawakan secara langsung Joni Auda. Lagu Joget Seri Kenangan. Jadi pastikan teruskan saja bersama dengan kami. Sebentar lagi akan kami bawakan kepada bis kita semua. Yeah. Memang kerana ini adalah satu peluang untuk kita ni melihat juga apa tradisi-tradisi ataupun kerana tradisi Melayu ini adalah tarian Melayu ini adalah identiti kita. Masih kita ni amalkan MIB dalam juga dalam melakukan tarian kita ni dan juga mempromosikan muzik-muzik negara Brunei Darussalam. Jadi jangan lepaskan peluang ini untuk melihat persembahan mereka. Dan kami juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada bis kita yang terus melekat di hadapan kaca TV dari pukul 7 pagi tadi sehingga pada pukul 10 pagi. Dan seterusnya kami akan membawakan kepada bis kita semua Joget Seri Kenangan. Seri Kenangan pantainya baru. Selepas ini ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenangan pantainya baru, ramai orang melepas lelah. Indah kenangan hati terharu, rasa rindu terubah sudah. Bukit bendera mula dibuka, muda Hashim sekolah pertama. Bukitnya nyata dapat dikira, antara kaca dengan permata.